Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bunsai Gembang, tentunya di channel belajar bunsai bersama membuat bahan bunsai dari nol ya. Bahan bunsai waru Taiwan ini pertama kali saya tanam di lahan ground, sudah saya ambil videonya. Terus part kedua ketiga mulai proses pengerjaan seleksi akar dan pembesaran cabang, pembesaran batang, pembuatan alur. Keseluruhan sudah saya update juga untuk videonya, teman-teman nanti keseluruhan bisa disimak di bawah deskripsi. Nah, saya mau lakukan untuk dongkel ya. Kenapa bahan ini sudah layak untuk dongkel, untuk teman-teman perlu diperhatikan ya. Kenapa? Oke, kita langsung lihat ya. Oke, sebelum saya lakukan untuk dongkel ya, saya mau bercerita sedikit untuk bahan ini. Dulu dari budidaya cangkok, saya pemilihan bahannya saya ambilkan los paling ujung pucuk dengan stel cabang-cabang yang sudah saya pilih ya tentunya. Usia nyampe saat ini 10 bulan dengan besar batang sekiannya. Ini kurang lebih lingkar batangnya 25 sampai 30. Nah, ini stelnya nanti bokel ya. Mungkin untuk teman-teman untuk pembesaran batang dengan waktu 10 bulan agak sedikit terlambat ya. Kenapa? Mungkin suhu juga mempengaruhi, media tanam juga. Terus ini dulu pertama kali 10 bulan yang lalu saya tanam di sekitar sini masih banyak juga ya, di sebelah sana ujung masih banyak tanaman yang lama, jadi akarnya banyak yang naik ke sini. Jadi untuk pembesaran batangnya nutrisinya banyak sekali dari akar-akar di luar dinding ground yang saya tanam bahan ini. Oh, dengan style seperti ini, nah, untuk teman-teman ya, jangan lakukan untuk pembesaran lagi apabila sudah mempunyai style yang sudah enak. Mungkin nanti kedepannya akan saya press pendek-pendek ya. Nanti saya ambil kesimpulan setelah saya lakukan pengangkatan dengan ini, nanti saya lakukan cangkok akar. Nah, jadi saya sarankan untuk teman-teman apabila membuat bahan bonsai gerak dasar, kemudian program akar sudah proporsi enak dipandang, kira-kira stylenya sudah enak, jangan tunggu lama-lama karena nanti kalau ini menjadi besar lagi mungkin batang ini akan malah kurang bagus ya. Jadi stylenya sudah pas seperti ini, kita lakukan eksekusi. Kalau enggak, kita nolkan di lahan ini langsung. Kenapa tidak saya nolkan di sini? Karena di seputaran sini banyak sekali ya tanaman, jadi nanti akarnya dia naik ke dinding ground bahan bonsai waru ini. Oke, saya mau langsung lakukan eksekusi nanti seperti apa dengan penanaman ini usia 10 bulan dari awal tanam naik ke ground. Selesai, kali ini sudah saya lakukan beberapa pemotongan akar untuk nanti saya timbun pakai media tanam. Saya setel sekalian ya, nanti rencana untuk tajuk sini agak panjang rencana sampai sini. Jadi akar yang di sini saya potong agak sedikit panjang, terus di si tampak di depan saya pendek tapi tetap zigzag ya pemotongannya, tidak rata. Nah, di sini saya sisakan akar 1 2 3 4 5 kecil-kecil dengan bertujuan untuk memberi asupan nutrisi ke atas dengan memperhatikan cabang-cabang di atas ya. Mungkin untuk sisa akar ini nanti kasih asupan ke sini, yang sini membantu ke atas, di sebelah sini membantu ke sini, dan yang di belakang juga ada di sana dua untuk membantu asupan cabang yang ke sini. Kita lihat ya. Dari sini terlihat agak sedikit panjang ya. Nah, nanti yang ini masih ya. Nanti saya akan potong di sini agak lebih dekat daripada batang.
Karena yang di sebelah sini pecahan akar ya. Di sini sudah sependek sekian. Ya potong, kita lihat dari sebelah sana. Oke, ini nampak dari belakang ya. Untuk depan rencana dari sebelah sana ya. Yang ini yang ya, potong pendek ya. Nah, ini agak sedikit panjang. Oke, untuk tadi setelah saya lakukan pemotongan akar, saya lakukan dua kali untuk membersihkan pakai peso carter ya. Bekas luka potongan tentunya alat kita kotor, jadi untuk mensterilkan potongan kemudian saya semprot pakai air. Dan untuk langkah terakhir, media tanam ya. Oke, seperti biasa saya media tanam pakai yang bagus ya tentunya, karena apa, kita berharap cepat untuk agar nanti akarnya keluar ya. Saya pakai pasir Malang yang sedang ya, halus, sama saya campur pakai kokopitnya agak sedikit banyak ya, untuk perbandingan 1:1 agar kelembapannya awet ya. Kokopit tentunya untuk kelembapan air, menyimpan air, kalau untuk pasir Malangnya menjaga keporosannya. Selesai ya, kali ini sudah saya lakukan untuk cangkok akar. Nanti kedepannya akan saya taruh di bak, kemudian baknya saya lubangi banyak, saya taruh ke dinding ground lagi yang agak sedikit atas, saya jauhkan dari tanaman-tanaman lain di lahan ground agar tidak terganggu untuk nanti tahap-tahap ke pengelosan cabang-cabang, pecahan anak cabang untuk kedepannya. Jangan lupa teman-teman, satu lagi ya, untuk pemancang ini saya kasih 3. Kita tetap harus kuat ya pemancang. Kenapa? Karena ini anginnya mungkin sangat kenceng ya, nanti kalau pemancangnya tidak kuat, pohon ini goyang, nanti di saat akar mau jalan pohonnya goyang, akan patah akar serabutnya. Nantikan terus untuk update bahan bonsai waru Taiwan di lahan ground ini, nanti kapan saya akan mau melakukan eksekusi, saya akan selalu update nanti untuk pas panen. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.